Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Mas Andi dengan apa namanya di channel Gedan Jaya Sport Indonesia. Toko senapan angin berganti termurah dan selalu banyak tamu setiap bulan. Oke, kawan-kawan semuanya, gini sebelum kita mengview senapan angin data sundik bolong, di sini saya sekali lagi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Dan apa namanya, sebentar lagi kita akan menuju hari kemenangan, yaitu Lebaran Idul Fitri. Kata Pak di sana-sana itu bahasa itu bagikan perang, dan lebarannya itu bagai kemenangan di dalam peperangan. Oke, berbicara mengenai video khusus sebelum LH, yaitu video review dan juga video mengucapkan maaf kepada kawan-kawan semua yang menurut kawan-kawan pelayanan di Kinerja Sport kurang, tidak baik atau lain-lain. Saya mohon maaf. Oke, kita langsung saja ke produknya ya kawan, ke senapannya ini. Senapan angin Predator sundir bolong, salah satu senapan angin Predator yang mampu apa namanya, yang mampu berburu di jarak jauh. Oke, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe, karena nanti di berapa ribu subscriber, 5.000 subscriber atau 1.000 subscriber, nanti saya akan giveaway aksesoris senapan. Jadi di subscribe. Oke, kita lanjut pembahasannya. Senapan angin sundir bolong ini tampilannya sangat-sangat istimewa. Oke, kita mulai review dari belakang. Nah, untuk sandaran baunya, ini masih menggunakan sandaran bau berkualitas, sandaran bau kawet berkualitas, jadi nyaman buat Anda berburu seharian, jadi nggak kerasa capek. Dan popotnya ini menggunakan popot CTR atau popot segitiga yang bisa dimundurkan dan juga bisa dicopot. Untuk setelan popotnya, untuk setelan bawahnya ada di belakang sini. Seperti biasa pada umumnya senapan angin, kalau setelan bawahnya dikencengin, pasti itu bawahnya kencang, bisa buat big game, tetapi anginnya agak boros. Di seluruh senapan di Indonesia juga begitu, bahkan luar negeri ya, kalau setelan bawahnya dikencengin, powernya kencang dan anginnya juga agak boros, dan bisa untuk menumbangkan hewan-hewan besar seperti babi,
biawak dan lain sebagainya yang termasuk hewan yang bukan dilindungi ya. Dan untuk small game ini diputar ke kiri saja. Untuk anginnya sendiri itu emang agak yoit, tapi kalau jauh-jauh itu masih agak ragu kawan. Kalau small game itu jauh-jauh agak ragu karena powernya juga agak kecil, tetapi anginnya itu yoit banget. Oke, dan satu informasi lagi untuk yang setelan big game, Anda bisa menambah powernya lewat per hammernya. Untuk per hammernya, kalau mau yang lebih kencang lagi, bisa pakai per Mizumi. Dan kami juga menyediakan per Mizumi dari warna putih, biru, oranye, merah, dan lain-lain. Serta untuk harga per Mizumi, untuk harga per Mizuminya itu cuma 100.000 saja. Nanti untuk pembelian senapan angin dengan pen Mizumi itu nanti sekalian kami pasangkan. Jadi power senapan angin yang Anda beli itu jauh lebih kuat. Dan untuk cabernya ini terbuat dari bahan dual seri 6. Ini merupakan chamber luarnya full CNC tapi dalamnya belum CNC. Dan hammernya juga masih menggunakan hammer baja, bukan stainless. Dan untuk triggernya ini menggunakan trigger match. Untuk setelan picunya itu ada di sini kawan. Kalau didorong ke depan itu ngunci. Kalau didorong ke depan itu mengunci, kalau didorong ke belakang itu unlock atau tidak mengunci. Dan untuk apa namanya triggernya ini bisa disebut dengan trigger single bajak karena cukup disentuh dengan sedikit saja maka akan meledak senapannya dar gitu. Dan untuk triggernya sendiri bisa di-style, di sini ada bautan triggernya. Kalau mau single baca ya tinggal dikendalikan dikit. Kalau mau agak biasa-biasa saja ya dikencengin dikit. Dan untuk tarikannya seperti biasa masih menggunakan tarikan seat lever dengan variasi lengkak-lengkoknya. Dan untuk pengisian mimisnya ada di sini seperti biasa, bisa menggunakan single shot dan juga bisa menggunakan magazine. Dan untuk rail atasnya ini kami gunakan rail ukuran 13 atau yang disebut dengan rail ukuran biasa, rail mounting biasa. Jadi kalau mounting teleskopnya yang satu baut atau dua baut itu bisa. Biasanya yang paling kecil itu satu baut ya. Yang tidak pingat ini itu bisa. Dan dua baut juga bisa. Kalau yang pingat ini, mohon maaf, ini bukan realnya. Jadi bisa beli montingnya di sini. Kami juga jual monting teleskop yang bukan pingat ini. Yang pingat ini itu ada semua. Dan untuk depannya sini, ini ada extension valve, gunanya untuk penutup valve depan. Kan ada valve, terus per valve, terus hammer, dan per hammer baru setelan power. Nah, itu urutannya di bagian dalam. Makanya di sini ada extension valve atau penutup valve. Nah, dan untuk pengisiannya kami sudah menggunakan mini coupler dan manometernya ada di sebelah kiri. Manometernya kami masih mengandalkan
manometer bull, karena manometer bull itu kuat awet dan tahan lama kawan. Jadi bukan apa namanya, hanya di tekanan angin 2500 saja, tapi manometer bull ini bisa sampai 3000 PSI. Dan untuk selambungnya masih seperti biasa ya, menggunakan variasi bolong-bolong, karena senapan angin ini senapan angin predator sundir bolong, dan senapan angin ini tidak ada yang jual di toko lain kecuali di Gendon Jaya Sport, dan juga ada pusatnya toko kami yaitu CVAS. Di situ hanya ada sundir bolong di sini. Kalau Anda cari di toko lain, contohnya di sana-sana, mungkin Anda tidak dapat menemukan predator sundir bolong ini, karena predator sundir bolong ini adalah khas milik kami. Dan untuk lawasnya ini sendiri menggunakan lawas impor merek Ahas Outdoor, dan panjang lawas ini menggunakan panjang lawas 60 alur 12 OD14, serta di sini juga terdapat cincin lawas yang fungsinya untuk menahan getaran saat menembak, jadi akurasinya tetap aman. Dan tabungnya menggunakan tabung 500 cc kapasitas 3000 PSI, tapi kami sarankan di 2700 sampai 2900 PSI, jadi aman banget. Dan jangan dilebihkan serta jangan dikurangkan, karena kalau dilebihkan itu seringkali apa namanya, ada kebocoran dan juga bisa terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan, yaitu meledak tabungnya. Tapi santai saja, karena tabung yang kami pakai itu ketebalannya 4 mili, jadi aman. Kalau sehingga dilebihkan, itu kemungkinan hanya bocor sil saja. Dan juga jangan dikurangkan, karena sil ini juga terbuat dari karet yang mudah sobek. Dan untuk di depan sini terdapat drat untuk peredam. Untuk bonus peredam yang kami kasih yaitu adalah peredam OD38 merek Uki Ultimate yang super senap. Semua juga udah tahu bahwa peredam super senap adalah peredam Uki Ultimate. Oke, itulah sedikit review tentang predator sundir bolong. Dan langsung saja tak kasih tahu untuk harganya. Oke, untuk harga predator sundir bolong ini kami ada promo spesial bulan suci Ramadan, yaitu promo gratis ongkir. Dan harganya cuma 4 juta saja sudah mendapatkan bonus-bonusnya yang ada di sini, dan juga mendapatkan free ongkir ke seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua. Mantap tak? Mantap. Oke, dan untuk pembayarannya kami menyediakan dua sistem, yaitu pertama COD, yang kedua adalah transfer. Untuk yang COD sangat mudah sekali, cuma kota-kota itu sesuai dengan alamat Anda. Kalau tidak sesuai, kami kenakan DP 100.000 untuk tanda jadi. Dan untuk sistem transfernya kami sediakan nomor rekening di atas sini. Mas, nomor rekening ini adalah satu nama, yaitu Pesawat. Oke, itulah sedikit review dan ulasan pembayarannya. Jika Anda belum paham atau mau informasi lainnya, bisa di kolom komentar saja, ataupun ya langsung saja WA adminnya. Dan untuk pemesanannya bisa beri nama WA admin bawah ini. Oke, itulah sedikit ulasan dan review.
berbicara dan informasi untuk Anda semua. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Saya Kendanya Spot pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, salam Jermania Indonesia.